Assalamualaikum. 大家好，那 sekarang aku lagi ada di stasiun Taipei City Hall ya. Dan aku mau ke stasiun Banqiao. Ada festival lampu ya. Rame ya, rame banget. Akhir tahun jadi rame banget ya. Liburan tahun baru. Dan di sini juga rata-rata orang Taiwan ya. Orang Taiwan bludak. Ini alarm kereta ya, mau jalan. Nah, sekarang aku udah nyampe di Banqiao. Ini aku lagi nyebrang jalan ya, dan tadi juga ada polisi. Parah. Wow, padet, bener-bener padet ya. Yap, sekarang aku udah ada di tengah-tengah lampu dan bunga-bunga pink yang cantik. Rame ya. Dan ini juga ada pengawas jalannya supaya nggak macet. Dan kita nggak boleh foto di tengah-tengah ya. Kalau mau foto harus di pinggir-pinggir. Soalnya di tengah-tengah itu buat jalan bolak-balik orang. Jadi ada pengawasnya supaya tidak macet. Sampai pengawasnya juga pakai speaker ya. Dan masker juga harus dipakai. Biasanya kan kalau orang foto kan maskernya juga dibuka kan walaupun bentar. Ini karena ada pengawas jadi benar-benar nggak boleh ya. Soalnya rame banget. No, pengawasnya juga ada berapa ya, banyak. Selang berapa meter itu pasti ada pengawas. Pokoknya the best. Cantik banget, love. Cuma ada di akhir tahunnya, di bulan Desember. Nah, di sini juga ada air mancur warna-warni ya, ada warna pink dan biru, dan di situ juga ada pohon Christmas. Lampunya pink, cantik. Ini situasi yang ada di pinggir jalan. Itu penuh dengan lampu-lampu ya. Dan di sana juga ada tuh penyeberangan jalan pakai lampu tapi warna putih ya. Nah, pohon-pohon juga dikasih lampu ya. Cantik pokoknya. Nah, rame banget kan. Dan di situ juga ada pohon Natal ya. Ada bonekanya juga.
itu ada polisi ya, pengawas biar aman. Dan di sini itu semuanya penuh dengan lampu-lampu ya. Pak polisinya standby. Dimana-mana ada pak polisi ya. Soalnya juga kan di sini ramai banget. No, ramenya. Dan ternyata jalan-jalan itu capek ya, soalnya tempatnya itu luas, lebar, dan banyak yang ada lampu-lampunya. Dimana-mana benar-benar padat ya, rame pol. Dan ini orang yang mau foto di situ itu pasti harus antri ya. Nah, mereka lagi pada antri. Dan ini orang yang mau nyebrang jalan. Kayak di Jepang bae ya. Lampu abang dan sedia. Mungkin cukup sekian video dari saya ya teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.